Masih dari Kota Semarang, Saudara, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menggandeng remaja untuk terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Tugas pertama yang dilakukan dalam percepatan penanganan COVID-19 yakni melakukan aksi pemberian vaksin COVID-19 bagi penyandang disabilitas di YPAC Kota Semarang. Satuan Tugas Remaja Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Semarang yang tergabung dalam Gerakan Remaja Cegah dan Pantau COVID-19 atau GERCEP ini berasal dari unsur remaja dan pemuda-pemudi dari berbagai forum yang ada di Kota Semarang. Setelah dibekali materi dan pelatihan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, mereka ikut andil dalam penyelenggaraan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di YPAC Kota Semarang. Dan vaksinator dari GERCEP juga berasal dari latar belakang kesehatan sehingga memahami cara melakukan vaksinasi. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan anak disabilitas mendapat prioritas vaksinasi agar terhindar dari penularan COVID-19. Sasaran kita ke semua kelompok untuk bisa divaksin supaya masyarakat Semarang semakin sehat dan semakin oke. Nah, ini berarti untuk range umurnya mulai umur berapa sampai berapa? 12 sampai dengan usia lanjutnya. Ini berarti nanti akan keseluruhan, berarti tidak hanya di YPAC aja ya? Oh iya, iya, iya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah juga. Ada yang jadi pensi, kemudian ada yang menjadi vaksinator, kemudian di setiap meja itu adalah tugasnya teman-teman kerja. Jadi tetap suhu dan sebagainya. Jadi konsep kita dari remaja untuk remaja atau dari remaja untuk yang teman-teman kita sebaya. Keterlibatan anak muda memiliki dampak cukup signifikan dalam membantu penanganan COVID-19. Salah satunya membantu sosialisasi antara sesama anak muda dalam meningkatkan ketertiban menjalankan protokol kesehatan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.